Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya mau membuat pir, buah pirnya yang terbuat dari mani-mani. Ini alatnya ada gunting, obeng, mani-mani, dan senar. Potong senar 1,5 meter ya, karena pir ini lumayan besar. Dan pertama kita isi 6 biji, terus silang. Masukkan ke manik yang pertama ya, terus silang, dibuat bulat. Nah, dibuat bulat seperti ini ya. Kita ngisi pertama barisan-barisan yang awal, kita ngisi 6-6 sampai habis, muter. Dan silahkan nyimak ya yang ingin belajar. Terima kasih. Mohon maaf karena ini lampunya kamera kadang mati, kadang hidup, jadi nggak terlalu jelas ya untuk tutorialnya.